Hello semua, selamat datang ke video baru dari saluran Mari Main Sama-sama. Hari ini saya ada satu lagi set plan mobil untuk awak, nombor 6567 dari Plome Pole Mobil. Ni figura 3-in-1. Sebelum ni saya dah pernah tunjuk beberapa figura macam ni. Hari ni kita boleh jadikan dia pengantin, gardener dengan mermaid sekali. Saya dah tak sabar nak tengok. Set ni dalam plastik je. Sebelum ni saya pernah tunjuk set princess, pari-pari dengan penunggang kuda. Lepas tu yang lelaki saya pernah tunjuk yang satria dengan pekerja buruh. Untuk set macam ni selalunya ada satu kepala dengan badan yang lain-lain. Kita boleh tukar badan dia. Saya suka yang ni sebab yang ni ada mermaid. Selalunya Playmobil tak ada mermaid sangat. Memang jarang. Okey, saya nak susun dia dulu. Kita ada 3 kaki. Okeylah, satu ni bukan kaki. Ni sirip ikan. Lepas tu kita ada baju dia sekali. Setiap pakaian ada headgear sekali. Saya rasa rambut ni boleh guna untuk semua. Atas kepala tu boleh letak aksesori lain-lain. Ni ada crown, bandana. Lepas tu mungkin pengantin ni ada veil ataupun bunga atas kepala dia. Saya rasa ni semua sekali. Lepas tu kita ada lengan dia. Lengan kosong untuk mermaid tu. Lepas tu kita ada lengan dengan sarung tangan putih. Lepas tu ada lengan yang ada lengan t-shirt yang pendek. Lepas tu ada aksesori sekali. Ni ada tongkat dengan kuda laut. Mesti untuk mermaid kita. Lepas tu ada bunga kecil. Mesti untuk pengantin kita. Lepas tu kita ada yang ni. Saya kena fikir jap. Apa dia? Ni panggil dia pitchfork. Ni pula bahagian dalam untuk sambungkan semua bahagian-bahagian. Lepas tu ada muka sekali. Macam ni kita boleh sambungkan semua. Kita akan buat sekarang. Kita mula dengan mermaid kita. Mula-mula pasang kat bawah ni. Kat sirip dia. Okey, dah pasang. Lepas tu badan dia pula. Kita kena masukkan lengan dia sekali. Pegang kuat-kuat. Lepas tu cantumkan ke atas. Lepas tu baru masukkan kepala. Rambut. Crown. Dengan tongkat. Cantik kan dia? Saya rasa lawak juga dia boleh berdiri dengan sirip dia ni. Sirip dia memang macam kaki. Kita boleh dirikan dia. Saya nak cabut balik mermaid kita. Macam ni. Cabut rambut sekali. Lepas tu kepala dia. Lepas tu badan dia. Lengan dia pun dah terjatuh sekali. Macam ni. Kita perlukan kepala dengan rambut dia balik. Yang lain letak tepi dulu. Sekarang kita pasang pengantin pula. Yang ni pun kita kena pasang kaki dia dulu. Lengan. Yang sebelum ni saya pernah campur-campur badan dengan kaki untuk buat figura yang lain pula. Hari ni pun saya akan buat macam tu. Mungkin mermaid dengan seluar gardener. Seronok juga boleh buat macam tu. Pengantin yang cantik. Saya suka sangat bila ada crown bunga macam ni. Saya rasa dia cantik sangat. Bunga atas baju dia ni pun cantik juga. Sekarang kita buat figura yang ketiga pula.
Saya dah cabut pengantin tu, sekarang kita nak buat figura yang ketiga. Tadi saya cakap dia gardener tapi dia peladang sebenarnya. Dengan pitchfork, dengan kain tutup kepala. Saya rasa dia kerja kat ladang. Cara nak pasang dia sama je semua. Mula-mula lengan. Pegang kuat-kuat. Baru cantum dia. Oops. Saya pegang tak kuat sangat. Okey, macam ni dah elok. Kepala pula. Rambut. Dengan tudung kepala. Dengan pitchfork sekali. Pitchfork ni sesuai dengan boot dia. Cantik juga kan? Figura nombor 3. Saya rasa tak seronok lah sebab kita tak boleh ada 3 figura sekali. Tapi kita boleh ubah-ubah dia ikut keperluan kita. Sekarang saya nak buat figura yang pelik pula. Awak paling suka yang mana? Saya paling suka yang mermaid. Saya dah cakap tadi, awal-awal tadi. Saya rasa mermaid yang paling menarik. Tapi yang lain pun cantik juga. Pengantin pun cantik, pekerja ladang pun hebat juga. Sesuai untuk semua. Memang 3-3 sangat berbeza. Awak paling suka yang mana? Boleh tulis kat komen kat bawah. Sekarang saya nak pilih satu kaki. Lepas tu pilih badan dia. Aksesori kepala. Lepas tu kena pilih lengan dia. Lepas tu aksesori pula. Oh ya, yeah. Bunga ni ada kat tangan dia lagi. Yang ni kita kena guna untuk pasang semua. Saya nak tutup mata lepas tu pilih je. Okey, saya dah dapat satu sirip ikan. Lepas tu badan dia, saya campur je semua. Oh, saya dapat pasangan dia pula. Saya nak kacau balik. Lepas tu pilih yang lain. Okey, dapat yang ni. Okey, sini pula. Okey, saya dapat tudung kepala. Lepas tu lengan dia pula. Saya ambil 2 lengan. Sekarang aksesori pula. Saya dapat penyodok ni. Saya tak sabar nak tengok. Sekarang saya nak cantum dia jadi satu. Dia akan jadi peladang mermaid yang nak kahwin. Satu lengan dia pakai sarung tangan putih. Lagi satu ada lengan hijau pendek. Dah siap pun. Dia boleh berenang. Oh, pitchfork ni sama macam yang merman ada kadang-kadang. Rambut dia tertutup. Baju dia pula berbunga-bunga. Saya rasa taklah teruk sangat. Apa pendapat awak? Bolehlah tulis kat komen kat bawah. Kalau suka dan rasa seronok juga, bolehlah bagi thumbs up. Tengoklah video kami yang lain. Video Playmobil kami yang lain. Ataupun video-video permainan kami yang lain. Kalau suka, bolehlah bagi thumbs up macam yang saya cakap tadi. Boleh juga subscribe saluran kami. Tekan juga butang loceng supaya tak terlepas lagi video dari kami. Jumpa lagi lain kali. Bye!